Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1 2 Terima kasih guys dan selamat menonton. Oke teman-teman pecinta audio ya, kali ini saya review sedikit ya. Ini pakai mixer hardwell yang Legend Mic 1616 channel mono. Ini ada grupnya 4, ada LR outnya dan ada juga efek ya, efek bawaan dari mixer. Cuman ini saya pakai efeknya ini dari asli yang reverb stick. Aksesorisnya saya pakai DBX ya, ini yang mukanya silver, ini yang XS166, ini kompresnya. Ada juga ini yang CX3400 Pro Super Manual dari asli. Ada juga CX2310, ini Behringer. Ini untuk Pro Super Manual saya pakai untuk subwoofer. Kalau aslinya saya pakai untuk low dan mid high. Saya yang dipakai untuk brong-brongan. Ini saya pakai untuk triwaynya. Dari asli juga. Ini 3102. Powernya itu RDW atau rakitan DW Ombro. Subwoofer 18 in dari RDW yang LS1000 ini. SR 15 12 sama tweeter. Kustek excellent sama akustik. Caranya live untuk kiro atul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari DN Audio. Kula aturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan. Ugi mbok pilih Bapak Senen sak rombongan saking tlatah tumpak oyot bakung litar. Anggonipun dugi dateng dalem mriki dalemipun Bapak Nurjen. Enten kekilapan kesalahan utai patrak ucapan engkang kirang nuju prono dumateng Bapak Nurjen sak gudrah kula ingkang kajibah nyuwunaken gung samudra pasami dumateng Bapak Nurjen sak keluarga ugi sedanten masyarakat. Ini saya pakai efek yang asli ya, reverb 1000 telatah. Saya pakai di nomor 28 ini ya, Pager Sari. Nah, sepindah malih dari DN Audio. Ini sound system yang dari awal ini bersama saya untuk nyetingnya ya. Sayangipun. Wondene sak lajengipun kula nyampah speaker 15 kalian Bapak Senen. 12 innya di middle, ini ada 4 speaker. High-nya ada aturipun ngeten. 4 biji ya. Ini dari aku donor. Aku njaluk tulung ning awakmu. Subwoofernya ini 18 in, pakai power planner tapi di custom ya. Untuk ijapan terus bagian tengah ini angin-anginnya enggak ada sekatannya. Bersari golek wis teko kono tulung ya le. Pasrahno sak piye caramu, sak iso isamu, pasrahno wong elek-elek kok kayis. Buat teman-teman yang mendengarkan ya, ini tulis. Ini, tulis di kolom komentar ya. Kurang bagaimana nanti buat evaluasi saya ya untuk belajar lebih lanjut lagi. Coro ajenge ngungel piambak matur piambak untunipun ewojonipun.